Gubernur Riau meninjau langsung tempat isolasi pasien terkonfirmasi COVID-19 untuk melihat kapasitas perawatannya. Peninjauan dilakukan ke Rusunawa Rejo Sari Tenayan Raya, Balai Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM, dan Balai Pelatihan Kesehatan atau Bapelkes Provinsi Riau. Gubernur Riau menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan terhadap warga, terutama orang tanpa gejala ringan dan isolasi mandiri, agar perawatannya dilaksanakan dengan baik dan sekaligus memudahkan pengawasan. Kami melakukan peninjauan terhadap tempat-tempat isolasi yang kita peruntukkan kepada pasien yang positif, yang ringan. Ya, yang hari ini kita sudah, untuk sebenarnya hari ini kita untuk melihat kapasitas perawatan pasien yang ringan, yang kita harapkan nanti tentunya menjadi tempat perawat inap bagi pasien positif COVID-19. Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat Kota Pekanbaru dan Riau, kita mempersiapkan ini, mudah-mudahan kita tidak mengharapkan terjadi lonjakan, dan mari kita jaga, ya, sayangi negeri ini, sayangi negeri Riau ini dengan selalu menggunakan masker. Masker ini adalah bagian untuk memutus rantai penularan COVID-19, bisa 70% kita bisa mengatasi penularan COVID-19 ini melalui kedisiplinan kita memakai masker. Tempat isolasi Rusunawa memiliki kapasitas 360 tempat tidur. Balai Diklat BPSDM Provinsi Riau memiliki kapasitas 100 tempat tidur, dan Bapelkes Provinsi Riau dengan kapasitas mencapai 70 tempat tidur. Gubernur Riau memaparkan arah kebijakan pembangunan 5 tahunan Provinsi Riau tahun 2019-2024. Secara virtual dalam acara evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Riau tahun 2020 di Gedung Daerah Balai Serindit Senin 7 September 2020. Adapun arah kebijakan 5 tahunan Provinsi Riau, yakni tahun 2020 meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah untuk pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang berbasis budaya Melayu. Tahun 2021 memantapkan pengembangan industri, pertanian, pariwisata yang mendorong perdagangan dan jasa untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Tahun 2022 meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis industri, pertanian, dan pariwisata dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima. Tahun 2023 memantapkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah yang kompetitif. Dan tahun 2024 mewujudkan Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Riau menyampaikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, aparatur sipil negara harus netral dan tidak berpihak saat pelaksanaan pilkada mendatang. Sesuai dengan peraturan perundangan berlaku bahwa ASN harus netral, yang ini juga tentu harus dipatuhi oleh semua ASN, baik yang ada di provinsi termasuk juga yang ada di kabupaten kota. Jadi artinya semua aparat sesuai dengan amanah peraturan, memang mereka tidak boleh berpihak, ya tentunya itu harus selesai. Sakit itu gimana Pak? Targetnya 2000. Jadi target kita tentunya lebih baik dari tahun lalu, karena dulu kan tahun lalu kita baru B, kita harapkan nanti mudah-mudahan bisa naik nilai B, B. Karena itu hari ini apa yang evaluasi dilakukan oleh Menpan, saya langsung hadir sehingga nanti saya bisa mengikuti juga sejauh mana kemampuan kawan-kawan kita ini dalam rangka mempersiapkan target-target kinerja sesuai dengan apa yang digariskan oleh Kementerian kita. Dari yang Bapak lihat, apa yang kurang Pak? Ya tentunya masih ada yang perlu kita perbaiki, ya terutama tadi ya, secara teknisnya kan ada tadi ada pohon kinerja, kemudian juga ada sasaran, termasuk juga unsur pengawasan dan sebagainya. Jadi artinya inilah menjadi bagian yang nanti akan kami tingkatkan ke depan, sehingga nanti ke depan sakit kita bisa lebih. Gubernur Riau menjadi presenter pembaca berita pada program Buletin Info Riau di Radio Republik Indonesia Pro 2 Pekanbaru pada hari Senin 7 September 2020.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Riau menyampaikan beberapa ulasan berita terkait dengan perkembangan pandemi COVID-19 serta pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Provinsi Riau. Ahli Epidemiologi Provinsi Riau, Dr. Wildan Asfan Hasibuan menyarankan kantor dan perusahaan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pegawai secara berkala dalam upaya mencegah semakin banyaknya muncul klaster kantor. Berikut Femi Asti Yovani melaporkan. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun RRI ke-75, Gubernur Riau mengajak masyarakat untuk mencintai Radio Republik Indonesia dan berharap RRI tetap eksis sekali di udara dan tetap di udara. Kami bangga sekali bahwa RRI saat ini tidak hanya tadi disampaikan juga ada siaran live streaming, kemudian ada YouTube. Nah, ini tentunya kami melihat RRI juga menyesuaikan dengan zamannya. Sehingga tadi juga saya sampaikan dengan Bapak Kepala, saya dulu juga termasuk senang dengan berita RRI, dan sampai saat ini juga RRI ini juga bagian berita juga yang disenangi masyarakat, apalagi di pelosok-pelosok pedesaan. Kami tentunya bangga dengan RRI bahwa walaupun kemajuan teknologi informasi, saat ini RRI juga bisa menyesuaikan. Dan harapan kami mudah-mudahan dalam rangka merayakan hari ulang tahun dari ke-75 ini, kami harapkan kepada rakyat Riau, mari kita sama-sama juga mencintai RRI, karena juga RRI ini juga bisa dinikmati oleh masyarakat di semua lini yang sampai ke pelosok-pelosok daerah Riau ini. Dan mudah-mudahan tentunya kita harapkan RRI ini tetap eksis sekali di udara dan tetap di udara. Pemerintah Provinsi Riau menggelar acara perencanaan dan implementasi Grand Design Riau Digital sebagai mewujudkan sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE di Gedung Daerah Balai Serindit Selasa 8 September 2020. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Gubernur Riau. Aplikasi Grand Design Riau Digital bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan di masa yang akan datang, sekaligus sebagai upaya efisiensi dan efektivitas tugas setiap organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Sehingga nantinya, Grand Design Riau Digital juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk kepentingan bisnis atau lainnya. Dalam rangka untuk membuat suatu perencanaan dan implementasi Grand Design Riau Digital 2020-2024. Karena itu kita hari ini mengundang satu pakar IT Indonesia ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Zainal Abidin Hasibuan, yang hari ini bisa datang ke Riau sekaligus memaparkan untuk ke depan bagaimana pembangunan Riau Digital yang ini dipersiapkan, yang kesemuanya ini adalah untuk memudahkan kerja kita untuk meningkatkan kinerja kita di masa akan datang, sekaligus juga untuk efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas dari masing-masing OPD. Gubernur Riau melepas secara resmi sekaligus memberikan beasiswa kepada 115 mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor, utusan Provinsi Riau tahun 2020. Di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru pada hari Rabu 9 September 2020. Dalam sambutannya, Gubernur Riau berharap agar mahasiswa dapat belajar dengan sungguh-sungguh sehingga ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan. Kita ini kan negeri Melayu, Melayu identik dengan Islam. Itu tidak hanya bicara. Saya selaku pemimpin saya ingin wujudkan itu. Identitas Islam itu harus kelihatan di tanah Melayu ini. Tidak hanya nanti kita ngomong bubui konsep macam-macam, tapi konkretnya tak jelas. Nah, inilah sebenarnya yang saya inginkan, agar nanti anak-anak kita semua ini jadi lokomotif nanti di semua daerah. Lokomotif bagaimana kalian menciptakan nanti para hafiz-hafiz, para ulama-ulama besar. Kalian juga bisa jadi mufassirin, ahli-ahli tafsir, ahli-ahli ekonomi, ahli ekonomi keuangan syariah kalian kuasai. Karena itulah saya harapkan
sedikit harapan saya saja, belajarlah dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, jaga amanah ayahanda bunda, jaga amanah kami yang telah memberikan anggaran yang begitu besar untuk keselamatan kalian baik di dunia maupun juga di akhirat. Akhirnya saya mengharapkan ridha Allah Subhanahuwataala dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami lepas mahasiswa Institut Agama Islam Raskia Bogor keputusan Provinsi Riau tahun 2020 sebanyak 115 orang. Gubernur Riau menerima kunjungan silaturahmi rombongan dari Politeknik Negeri Bengkalis pada hari Jumat 11 September 2020 bertempat di kediaman Gubernur Riau. Silaturahmi ini bertujuan membahas terkait rencana Politeknik Negeri Bengkalis untuk membentuk kajian abrasi di wilayah pesisir. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Riau menyampaikan bahwa saat ini kebijakan pemerintah bagi perusahaan yang melakukan magang terhadap putra-putri daerah akan mendapat pengurangan pajak. Sekarang ada kebijakan pemerintah itu, setiap perusahaan yang melakukan magang terhadap anak-anak dari daerahnya, itu juga dia mendapatkan bonus pengurangan pajak. Iya betul. Jadi tapi itu tak akan bisa dipendidikan seperti itu. Pendidikannya pun tidak bisa bekerja. Jadi tadi katanya ini ada kemarin 500 anak yang tahap pertama ini kemarin sudah 200 orang nih anak itu dari setelah magang langsung kerja. Jadi program itu anak itu dimagangkan di perusahaan, dan itu langsung kerja pakai perusahaan. Beberapa perusahaan itu. Jadi barangkali itu juga koordinasi dengan sebuah jenis tenaga ini koordinasi sama kualitas itu juga. Sehingga nanti anak-anak itu tidak hanya magang, tapi juga harus punya kondisi untuk kerja.